Oke, kawan-kawan lanjut. Langsung kita ke gudang ambil itu barang-barang biar kita masuk langsung kasih ini. Buat kolam. Aku sudah janji kan 3 kali kan. 2 kali gagal karena yang pertama itu karena ada festival ternyata. Yang kedua ternyata semalam dia nggak buka si robinnya. Jadi inilah kita akan membuat kawan-kawan. Karena itu sudah buka. Pasti sudah buka. Karena berarti si Robin ini dia tutup selama hari Selasa. Setiap hari Selasa dia tutup. Terus kalau Pierre kawan-kawan, aku cuma tahu si Pierre aja setiap hari Rabu dia tutup ini sih. Berarti hari Selasa si Robin tutup. Kita taruh dulu painter-painter ini. Oh iya, aku belum ubah flooring-flooring apa segala macam. Ini aku simpan aja dulu dekorasinya kawan-kawan. Nanti lah tunggu kita upgrade dulu rumah kita udah besar. Barulah kita ini kan. Oh iya, di secret note aku lupa. Secret note terakhir kita dapat kalau nggak salah di 2 episode sebelumnya. Kita disuruh, di tengah hari pas akhir bulan. Berarti itu misinya nanti lah masih lama. Ini masih jam 10 ini. Kok jam 10, tanggal 10? Berarti masih lama nanti. Nanti lah pas sudah itu kawan-kawan. Kalau bisa aku rekam aja nanti. Pas udah akhir bulan di winter ini, ya kan? Nanti aku akan rekam lah kalau sempat untuk kasih tahu sama kawan-kawan secret number. Kok secret number? Secret note yang kita disuruh tengah-tengah hari di ini di belakang playground. Itu playground itu pas di sebelah community center. Kok secret number pula aku bilang tadi. Oke. Mari kita buat. Di situ dulu ya kuda ya. Dan di sini nama binatangnya cantik-cantik semua loh. Keren-keren semua. Ini nama binatang bisa kita shuffle. Maksudnya shuffle kan kalau misalnya kita beli binatang, kamu ngasih nama binatang ini apa, kita bisa buat sendiri atau kita bisa shuffle namanya dari game ini sendiri. Pas ku shuffle dari game ini sendiri kawan-kawan namanya, keren-keren semua nama binatangnya bah. Mantap. Udah bisa. Tapi masih yang apa ya, medium ya, belum large ya. Berapa lama ini mesti dapat large gold milk. Oke. Ini sebenarnya bisa kita taruh ini low pregnancy, tapi karena kandang kita sudah penuh jadi ya gua usah lah. Oke. Ih, aku ngapain susu kambing kok kau pula terperas susumu? Kambing lucunya berjenggot dia. Jadi jam 10 coy. Bentar ya. Kita buat dulu keju untuk ini dari susu sapi, baru nanti kalau udah siap kita buat keju dari susu kambing. Oke. Sekarang kita let's go, kita taruh dulu rumah kita kawan-kawan, apa namanya yang kita beli semalam wallpapernya biar lebih cantik dan lebih indah. Kita lihat apakah lebih bagus kah atau lebih buruk. Sini dulu kau. Ini flooring tup. Terus kita taruh ini wallpapernya. Kalau kayak gini jelek kali ya, macam terasa kali kosong ruang tamunya. Ayo udahlah. Yuk, kita dari sini aja. Kalau misalnya kamu mau ke rumah si Robin dari sini aja kan kamar lebih cepat. Dari sini aja biar lebih cepat. Itu bunga-bunga masih ada kan? Oke. Terus nanti kita ke ini ke tempat si siapa namanya ya? Si Clean untuk memecahkan geode itu, batu gacha. Oke, kita ke sini dulu. Astaga, mau ke sini lupa ngambil itu seaweed alga. Astaga. Untung dekat rumahnya, kalau jauh capek kali, suntuk kali lagu. Dan untung ada kuda gitu. Kalau nggak ada kuda, lambat kali jalan kawan ini.
kita bisa cepat jalan kita ketika kita apa nak kawan-kawan, setelah minum kopi itu jalan kita lebih cepat lagi. Mana ya? Kita bisa buat kopi lo di sini. 5, 4, 3, 4, 5. Aku butuh 5, 6. 5, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa sih? Aku udah bagus drugnya. Gak mau dong dia. Tingkah kali, apakah sudah? Oh, itu mayones sudah ini ya. Nanti aja lah. Nah, ini kawan-kawan, ini untuk membuat arang. Ini untuk membuat misalnya copper ore itu jadi iron ore. Ya, apa sih namanya itu? Terus ini kayak untuk membuat asinan-asinan. Nah, dari sini kita bisa buat jadi buat bir, buat wine. Bisa kita buat dari situ, kawan-kawan. Bentar, kayaknya aku udah bisa buat iridium bar lah. 5 yang butuh ya, ini masih 4. Aduh. Yaudahlah, nanti aja lah. Nanti kita berburu. Tapi gak tahu bisa kurekam atau enggak. Let's go lah, udah jam 1 nih ya. Yuk, cepat. Biar kita kasih bunga lagi ke masyarakat. Biar hati mereka ke kita makin besar, kawan-kawan. Makin cinta dia kita sama, makin cinta mereka sama kita. Awas kau gak buka lagi, aku bakar rumah kau, apa Robin. Ah, gini kek. Oh, building. Bentar, aku mau ingat dulu ini. Berapa yang harus kita perlukan? Ah, ini. Oh, clay 10. Oh, udah bisa. Aku buat ini. Tapi nantilah. Kita buat kolam dulu. Ah, oke. Kita build kolam. Terus kolamnya kita taruh di sini, kawan-kawan. Di bawah kandang ini. Kita taruh di sini. No. Di sini aja lah. Di sini. Sini. Sini kah? Cocok? Atau ke bawah lagi? Ke atas sedikit lagi lah. Cocok? Udah, cocok lah. Nanti baru kita pagari ya kan. Oke. Kita buat dulu. Ini kan si Robin kan untuk ini benar. Basic window. Kalender. Plasma TV. Ini untuk apa? Udah resepnya kita buat aja lah. Kita beli aja. Oke. Ini bapak anak. Sama-sama penelitian kawan-kawan. Ini bapaknya penelitian ya kan. Ini anaknya juga si Maru. Oke. Dan sekarang kita mau kemana ya? Oh iya. Pecahkan batu geode. Geode kan namanya? Lupa. Kita kusono. Ambil. Kita kasihkan semua ke warga-warga. Ya kan? Dengan hasil mengutip bunga yang liar, kita kasih ke warga-warga biar hati mereka senang. Nah, Pak. Nah, kan lumayan. Tambah hatinya ya kan? Oke. Mari kita ke sini kawan-kawan. Kita ke sini. Ke sini kita. Kita ke sini. Giodes. Suki des. Giodes. Arigato des. Tehaha. Ya kan. Tak apa-apa. Jangan bilang. Wish. Oke. Ini kayaknya udah pernah kutap ke museum lah. Udah pernah. Udah lah kita jual aja lah. Lumayan cuy. Kemana lagi ini ya. Oh, kita kasih ini bunga-bunga ke bini juga. Nah, bini. Sudah lama aku kasih ke bunga. Kau suka bunga nggak? Oke, dia mau juga. Nah, ini. Yeay, I love friends and thank you. Siap. Sebenarnya ini loh yang disuka si Jess. Oh, satu hari satu. Lupa aku. Jadi dia ngasih barang ke orang, kawan-kawan. Itu satu hari satu. Dan dalam seminggu itu maksimal 2 kali. Sekarang kita ngapain ya? Kita ngapain ya? Nebang yuk. Nebang pohon yuk. Berbanyak lagi stok kayu kita. Aduh broken. Di selagi yang dapat. Buang. Bentar sebelum kita apa dulu. Kita ambil dulu kejunya kawan-kawan.
biar kita buat langsung keju kambing, biar kita bandingkan mana yang lebih mahal, keju kambing atau kenjung keju sapi. Nah, udah dipetakan si Robin dong. Nah, jadi di sini nanti dibuat nih tuh kolam. Mari kita ambil ya kan, cetup, mana susu sapi, kambing, susu kambing katanya bagus untuk obat ya. Aku belum pernah soal minum susu kambing, susu sapi yang pernah minum. Oke, langsung saja kita jual, ini jual. Oke, ini jangan kita jual karena nanti kita bisa pakai untuk buat mesin mayones. Ayo, let's go. Mari kita, apa namanya, kita tebang pohon-pohon. Ini annoying kali ini. Biar stok pohon kita semakin, kayu kita biar makin banyak. Biasanya di sini ada tukang jualan loh. Ya, lah nggak ada. Orang jualan kan misalnya kalau pakai kereta kan, kereta gerobak gitu kan yang dorong kan itu kuda kan. Kalau ini babi, aneh kali. Babi loh yang ngendarainnya. Udah gitu keretanya besar pula lagi. Gerobak untuk jualannya. Oke, kita tebang semua pohonnya. Dan lucunya kita gak kena marah warga ya. Kau nebang-nebang pohon di hutan kau. Nanti kalau krisis global kita gimana nih? Kalau cuacanya jadi gak bagus gimana nih? Kau tebang-tebangi pohon liar katanya. Soalnya aku sering ini kawan-kawan, sering nebang. Jadi stok pohonnya habis. Oke, swap gitu lo. Jam 6 kita cari lagi. Tapi regenerasi pertumbuhan dari apa nih cepat kok kawan-kawan. Dari ini, dari apa namanya, dari pohon ini. Mungkin kalau misalnya sekarang kita tebang, entah 4 atau 5 hari lagi udah tumbuh lagi tuh pohonnya. Nah, ini lagi nih. Ini pohon yang bertumbuh nih, masih kecil nih. Karena desain ketubangi, jadi itu jadinya. Oke, mana lagi ya nih? Tapi lucunya pohon ini nggak bisa ditebang, aneh. Udah bersih sebelah sini cuy. Tapi nggak suka aku kalau misalnya udah selesai ini musim salju ya, winter. Itulah dan kita udah wajib kotor sekotor-kotornya. Tiba-tiba udah ada batu kecil lah, tiba-tiba udah ada rumput liar lah. Ada apa, ada kayu-kayu yang kecil lah berserakan, ada rumput-rumput liar. Ambil. Uang kita 118 ya. Padahal selama, kalau total iring kita, pendapatan kita, itu loh di bawah. 666.735 gold. Tapi yang ada sama kita cuma 118.680. Kayaknya ada cheatnya nih ya. Tapi aku nggak mau kalau misalnya ada cheatnya, aku nggak mau buat apa pakai cheat. Jadi nggak ada tertariknya nanti sama game ini, nggak tertantang gitu. Kayak aku main game Harvest Moon kan, buat game suck. Apa namanya, uang nggak habis-habis. Jadi gampang kali untuk ini, untuk melengkapi apa yang harus dilengkapi. Jadi udah siap, misalnya kayak upgrade kandang ayam, upgrade kandang sapi, upgrade rumah, beli ini beli itu. Kalau misalnya udah terpenuhi semua, yaudah aku nggak tahu lagi mau ngapain. Kalau ini kan ada usahanya, nebang inilah, ternak itulah. Jadi enak gitu yang ini. Nah ini kalau mau beli ini topi, tapi harganya mahal kali cuy, seribu. Ini aku beli topi polisi dari situ juga nih. Ambil. 850 udah balik lagi kita. Oke, kawan-kawan. Nah, kayak kayu-kayu gini, batu-batu kecil ini. Ini nanti bermunculan waktu kita nanti udah selesai winter. Iya, ribut kali kalian. Weh, aku rekaman. Diam. Astaga, ributnya. Weh, aku rekaman, weh. Weh. Ribut kali kalian, weh. Aku rekaman ini, weh, diam kalian. Nanti aku gak rekaman, diam kalian, tertib. Tiba aku rekaman, ribut, weh. Bising kali, yang ini lah kalau tinggal di depan ini kan. Weh, bising aku rekaman, weh. Aku rekaman, weh, bising kali kalian. Weh.
Eh, bisa kecil gak soalnya? Ini mungkin karena gak ada tanaman kawan-kawan. Jadi ini lebah ini gak memproduksi madu. Karena kan musim salju. Weh, gak bisa diam gak kurangan, weh. Singgalin kalian. Iya, makin mencari, weh, weh, cepet. Buruk kali kalian, weh. Eh, iya, makin menjadi-jadi ribut kalian ya. Apa ya? Oh, ini. Terus, batu. Batu di sini mana ya? Tak ada. Di mana aku taruh batu? Habis batu kita ya? Kayaknya habis. Gara-gara itu. Berapa jumlah batu kita nih? 27, bentar. Aku mau buat tangga dulu dari sini berapa hasilnya. Berapa bisa kita buat? Mana ya? Mana ya? Oh ini. Banyak cuy, satu tangga berapa? 99 batu. Astaga. Oh mesti inilah kita nih nanti. Aku nanti nih apa namanya? Kumpulkan batu sebanyak-banyaknya lah. Jadi nanti batu itu kawan-kawan, kita buat tangga dan tangga itu bisa kita buat untuk mempermudah kita pergi ke bawah mining. Karena kan selama ini kalau misalnya kita mau ke bawah mining terus mau ke lantai baru di bawah, itu kita harus nyari tangga sendiri kan. Kalau itu tadi kita bisa buat tangganya langsung, tapi mahal kali, 99 batu satu tangga. Nanti aja lah ya kan. Istri, mama. Wih, bangun wih, bangun wih. Wih, bangun wih. Udah malam, katanya mau tidur, bangun wih. Oke lah kawan-kawan, aku udah ini. Udah ketepati janjiku, akhirnya kita sudah buat kandang sapi. Kok kandang sapi aja keluar dari mulutku? Aku sudah buat ini, apa namanya, buat kolam. Ya, ribut terus. Aku rekaman, kalian ribut. Nanti aku gak rekaman, kalian diam. Itulah cobaan setiap aku rekaman. Oke, kawan-kawan, thank you sudah nonton. Jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe. Kalau mau mendukung melalui Saweria, link ada di deskripsi ya. Dadah, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Thank you.